kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Rabu 2 Maret 2022. Saat ini Bang Kumis lagi berada di kawasan Sidomukti untuk melihat warga yang memang hari ini konon pada lihat buaya di Sungai Ciliman. Nanti Bang Kumis akan coba untuk menggali informasi dari satu warga yang memang lagi asik lihat buaya bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Sidomukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat siang, Kang. Siang. Perkenalkan dulu, Kang. Nama siapa, Kang? Nama saya Andi Irawan. Dari? Dari Kampung Terusan, Desa Sidomukti, Kecamatan Sukaresmi. Nah, Bang, itu abang ngeliat lagi pada lihat buaya tuh. Bisa menceritakan sih, Bang? Siapa ngatun abang sejauh mana? Tadi saya mau ke Panimbang. Ya, keluar dari rumah melihat orang ramai-ramai, saya kira ada apa itu ya. Saya turun, terus saya cek lokasi, ternyata ada penampakan satu ekor buaya. Nah, untuk ukurannya Bang, sepengetahuan Akang, itu besar kira-kira berapa meter atau gimana? Sekitar hampir 1 meter lebih lah. Nah, dengan adanya buaya di sungai, apakah memang sering Bang ada menurut warga sendiri? Memang menurut warga setempat dan saya juga warga setempat, memang sering ada penampakan buaya di situ. Bahkan sekitar 1 tahun yang lewat itu ada sekitar 10 ekor buaya. Nah, selama ini Kang, pernah mendengar nggak ada korban itu gara-gara kena ditekam buaya atau gimana jenisnya gitu loh? Selama ini sih belum ada korban ya, itu oleh buaya itu belum ada korban selama ini. Oke Kang, terima kasih Kang. Siap. Neo TV Channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual dan terpercaya.